بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ya. Kita teruskan yang Jim. Ya. تفضلي. Ikhtaril kalimatil unas Kalimatal. kalimatan kalimatan Ya, jadi objek. Atau maf'ulun bihi ya. ikhtaril kalimatal munasiba munasibati Munasibata. munasibata munasibata oke. Ikhtaril kalimatal munasibata mimma baina bainal Bainal. qaus bainal qausain Ya. pilihlah kalimat yang sesuai daripada dalam kurungan Ya, dalam dua kurung. dalam dua kurung baina kausain osain dalam Sini. dua kurungan Nah, dia dia bentuk dua dia. osain oke wahid madrasatul qaryati jamilatun 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 madrasah desa cantik Isnan Sahatul Jami'ati Sahatul Jami'ati Wasi'atun Halaman atau lapangan universiti luas Yes. Sita Salasa Darajatu Sodiquka. Ah, mudhofun ilaih, Bu. Ah, darajatu sodiquka. Sadiqi. Sodiqika. Di sini Sodiqika. ada dua mudhofun ilaih. Ya. Ah, sepedanya teman kamu. Ah, gitu. Sepeda teman kamu. Ah. Sepeda teman kamu. Jadi dua Ya, basikal teman ya. awak, Ya. kawan awak. Jadi yang mudhofun ilaihinya dua. Dua, sebab fokusnya basikal tuh, Bu. Basikal A. Lepas tuh sodi. Sedangkan sedangkan ininya miliknya milik siapa? Nah, jadi mudhofun ilaihnya teman dan juga kamu. Oh, oke. Ya. Terus. Darajatu sadiqika. Nah, gitu. Ya, kalau untuk yang K itu memang dia tak nampak kasroh ya, Be. Iya. Nah, sebab dia kalau istilahnya mabni, dia Iya. tetap baku dan Tetap. nah, kalau ki mah jadi kamu perempuan salah. Iya. Iya. Sodik. Sodik. Jadi. Mudhafun ilahinya sodiqika. Jadi darajatu ini mudhaf. Mudhaf. Sadiqun ini mudhafun ilaih. Ka anta. Jadi ada satu, dua, tiga kan? Nah, yang ini sebagai mudhafun. Ini mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Nah, gitu loh. Oke, boleh dipahami? Ya. Sebenarnya fokusnya sebenarnya basic kali ini. Darodah ini. Ada sebuah sepeda yang dia tuh cepat. Hanya saja yang ingin kita, sepedanya siapa ya? Nah, begitu. Oh, sepeda Kawan. your friend. Nah, Ah. basikal your friend. Nah. Nah, seperti itu. Jadi, kalaupun tak ada sodiki, ya sodikika pun sebetulnya udah boleh. Ya. Darajatun, misalkan apa? Syariatun ya berarti kan? Ah, dari Anton. Ya, oke. Okay. Udah paham ya, Be? Jadi ini yang mudhofin nilainya dua. Ilahinya dua.
Ya. Sodiki dan ka. Ya, Kak Anta itu. Jadi darajatu darajatun Darajatu, tak boleh darajatu tambahin untuk darajatu sodiqika sari'atun nah, sebab fokusnya daraja. Jadi darajat sari antun. sari'atun. Okay. أربعة سائقل سايكوس سائقس سائق السيارة نشيط pemandu kereta giat. Ya. Pemandu kereta itu giat. Okay. Oke. Sayyaratul mudiri jadi datun. Sahih. Jadi datun. Kereta pengetua baru. Yes. Kita saut sautul khatibi jamilun. Suara khatib bagus. Ya. Yeah. Sabah hakibat 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 tahu hakibat tahu Eh, kenapa tak? Itu eh kan asalnya hakibatun, Bu. ah hakibat hakibat hakib hak semuanya sebut nih hakibatun hakibat hakibatun hakibat tu tuhu Ah, hakibat sahih. tuhu eh saya nak sebut tu macam Nah. terbetin hakibat tuhu hakibatun boleh sebab hakibat tuhu Hakibatun kabirat dan hua dia. Hakibatun dan hua. Jadi ada tas dia, tasnya begitu ya. Nah, ya back hakibat footnya. tuhu kabiratun. Sahih. Next. Namanya bait baituka baituka nazifun. Betul. Baik. Rumah kamu bersih. Okey. Fustanuha tawilun. Ni fustanuha dia okey dia bukan ini anak jadi fustanuha tawilun. Baik. Asyara kita Mana dia apa, Bu? Pustan apa? skirt Ya. rock rock Ya, kalau rock bahasa Indonesia-nya rock. rock bukan batu ya Ustaz ini Ah. skirt Ya. rocknya panjang Ya. kitabu maryama kitabu maryama sakinun sakinun buku Maryam tebal. Ya. Dal. Seterusnya, dal. Dal. Imla il firaa. Firogo. Firaa. Firaa. Imla il firaa. Al-atiya. Al-ati. Yat al-at al-ati. Kama. Aku set kama. Ya, kama. Kama. Fil. Fil. Pin. Ini tak tahu apa. Namo zaji. Namu. Zaji. Namu zaji maksud apa? Contoh. Contoh. Ya. Maksudnya. Imla. Ini apa? Eja. Imla, isilah. Isilah. Kalau di sekolah. Imla macam. Guru cakap kita tulis Ah. imlak. Nah, di sini bermakna isi.
Isilah firogoh apa Ustaz? Kosong. Kosong, tempat kosong. Ya. Al-ati ayat. Al-ati Berikut. berikut. Isilah Ya. tempat kosong berikut di dalam Kama, kama itu apa? Seperti rumah. atau sebagaimana? Sebagaimana di dalam contoh. Ya, Okay. oke. Itu Ini contoh dengan rokok wahid itu sama ya, Pak? jadi Muhammad ya bin itulah Zaidi. saya tengok ni, ini mesti contoh tapi apa Ah, Pak, namu jadi number one ya. namu zaji. Ya, Muhammadun fil baiti baituhu jamilun. Nah, gitu ya. Jamilun. Jadi samalah nomor Ya, nombor sama satunya yang sama. rakam wahid sama. Sama. Okay. Baituhu jamilun. Okay, Oke. terus kita masuk isnan. Isnan Maryama fil Maryamu. baiti. Bila permulaan dia Maryamu. Maryamu fil baiti. Baituha jamilun. Baik. Salasa. Anta fil baiti. Baituka jamilun. Ana fil baiti. Baiti jamilun. Ya. Baiti jamilun. Anti fil baiti. Baituki jamilun. Hiya fil baiti. Baituha jamilun. Umaro. Umaru. Umaru. Umar. Umaru. Bukan Umar. Umar. Umaru. Umaru fil baiti. Baituhu jamilun. Okey. Ha. Ajib. Anil. As'ilatil. Atiyati. Sahih. Jawablah soalan yang berikut ini. No. Wahid. Hal manziluka qaribun minal jami'ati? Adakah rumah kamu dekat daripada universiti? Oh, ni kena jawab Ustaz eh. Jawab. Bukan baca je. Betul. La manzili ba'idun. Boleh? Boleh. Okey. Okey. Salah. La Isnan. manzili La ba'idun manzili ba'idun. minal. Oh, minal jami'ati. Oh, tak boleh itu aja. Ya. Manzili ba'idun. Biasa kalau kalau teori komplit. Oh, okay. Kalau Okay. kalau perbualan sehari-hari tak. Okay. Almanjilah ke karibun minal jamia lah. Dah. Dah lah aja. Terus lah aja Ustaz. Tak Ya. payah. No. Nah, itu ya. Jadi orang tu sudah tahu memang bukan dekat. Ini mesti jauh. Iya. Itu kan jawaban simple. Ya. Lah. Okay. Oh, jadi kena Semua sambung. semua bahasa lah sama. Cuma bahasa saya dengar itu pasti kalau dalam perbualan sehari-hari dia pasti simpel saja. Ya. No, tak. Itu sudah simpel. Itu kan dah jawaban yang memahamkan kepada yang dengar itu, oh rumah dia jauh. Apa ya? Cakap lah. No, tak. Kalau Lebih bahasa padat. Indonesia yang sehari-hari, enggak. Itu saja. Apa Jadi rumah kamu dekat dari masjid? Enggak. Oh, dari sekolah? Ya. lah, ya. Itu saja. Simpel ya. Jadi belajar sebab itu orang belajar apa? No, yes. Bila dia boleh no, yes. Kalau dia tak tahu dia letak aja no aja sebab saya tak faham. Tapi Betul. orang pun tak tak Dulu betah saya juga. waktu kecil ketika ke mana ya?
Oh iya, dulu saya pun waktu kecil tuh, ketika umur berapa itu, primary school ya. Ya, primary school pun pernah ke Jogja bu, dulu yang di Prambanan tuh ya. Nah Ya. itu, di sana ada turis, turis ya biasa orang-orang putih itu. Itu kalau, itu nanti dicakap apa, yes, no. Yes, no. Tak tahu, cakap apa. Ya, Ya semua sama, biasa, Bu. betul betul. Arabik juga sama. Bila ada, oh, ada orang Arab. Oh, na'am. Lah, na'am. Pelajaran Tetap na'am nah. dan lah saja. Kalau tak tahu Ustaz, Hah? Tak kalau tahu, ya. Lah saja. Nah, lah juga, kalau apa, kita lah. kita tak tahu, kita paham kamu cakap lah aja. Ya, no, no, no. Apa, no, ya. Ya. Ditanya lagi, lah lagi. Anda kata orang ini semuanya jawabannya tidak. Iya. Simpel. Semua bahasa tuh bersama. Jadi Oke. kalau ini kalau teori memang kena Kalau teori mesti mesti komplit. jawaban yang apa? Ya, sempurna dia. Sempurna. Jadi la manzili ba'idun minal jami'ati. Isnan. Aina masjidul istilali di mana masjid istiqlal. Istiqlal. Oh, istiqlal. Di mana? Huwa wara'al baiti. Baral itu tadi. Dia di Masjid belakang rumah Masjid saya. Istiqlal itu satu saja, Bu. Masjid Istiqlal itu. Ya. Hanya ada di Jakarta saja dia. Oh. Nah, Tak, itu tapi tuh. ini kok dia sudah duduk di situ, Ustaz. Jadi Oh. jawabannya ke belakang rumah saja. Boleh? Di sebelah situ tak ada rumah ya, Pak. Di sana adanya ini, Bu. Gereja. Gereja, saud gereja ya. Nah, sebelah depan dia gereja, sebelah samping dia stasiun. Di belakangnya Tak ada rumah. tak ada rumah. Abi ada apa Ustaz? Ada convention hall. Ada rumah. Alamak, Ustaz tak boleh buat cerita lah. Saya ingatkan buat-buat aja. Ini kena betul-betul lah Ustaz. Kalau kalau ini memang satu, Bu. Tak ada lagi nama Masjid Istiqlal itu, tak ada lagi, Bu, di tempat lain. Nah, jadi mau tak mau ya memang harus Pak Ustaz, sesuai. okeylah. Jadi Mas, jadi Hua Phil Indonesia. Wabi Jakarta itu saja, Bu. Wabi Jakarta. Wabi Jakarta. Wabi Jakarta. Tadi jawapan saya tak boleh diterima lah Ustaz. Sebab realitinya tak ada rumah sebelahnya. Nanti Saya buat ingatkan macam-macam dunia fiksi. Saya bayangkan ini masjid di Singapura, Ustaz. Oh. Boleh jadi nanti kalau ada masjid baru, nanti akan diletak nama Istiqlal. Pasal macam-macam nama ada di sini. Iya. Istighfar ada. Apa, kita ada masjid istighfar. Kita ada masjid istiqamah. Apalagi Ada itulah. banyak masjid. Ya, ada. Maksudnya ada berapa banyak masjid di Kalau Singapura? banyak juga Ustaz. Setiap tempat Ustaz dan Yang setiap besar di daerah Orchard ya, Pak, masjid tidak Sultannya. Atau ada lagi? nah ikutkan kebanyakan masjid macam mana mau cakap besarnya ya? Yang Sukar mau cakap paling besar lah, paling besar. Terasa paling ini jamaahnya banyak, banyak masuk begitu. Di mana di Singapura? saya tidak pasti sebab sekarang masjid semua dibesar-besarkan. Jadi saya tak pasti yang paling besar di mana. Sebab kalau kita kata masjid di Masjid Sultan, ada masjid lain juga pun boleh menepati Sama besarnya. sama besar. Jadi tak kena kena Biasanya kalau di ikut Indonesia itu terhitung dari jumlah penuhnya jamaah. jemaah ya. Iya. Ya, kalau Istiqlal dia sampai ratusan ribu bahkan juta dimasuk. Oh, ini ribuan aja Ustaz. Enggak boleh ribuan aja.
Ribuan. Tak sampai Ya, ratusan ribu ya. tak sampai ribuan aja. Itu pun kalau di dalam masjid, tapi akan boleh jadi lebih daripada itu, mungkin 5-6 ribu ke apa, di sampai luar masjid. Pasal terlalu, terutama kalau untuk apa, solat Aidilfitri atau Aidil Adha, jadi sekali solat kan itu yang akan di sampai luar-luar masjid Ustaz, di pakir-pakir semua, semua letak tikar. Oke, kita teruskan, Bu. Salasa. Hal hal Masjidul Azhari ba'idun an baituka? Ah, an baiti. Baitika, an baitika. Ya. Adakah Masjid Azhar dekat Eh, dengan, ba'idun, ba'idun. jauh, Ah. jauh dari, jauh dengan rumah kamu? Oh ya, saya terlupa tadi. Sedikit catatan, Bu. Kalau koribun itu berpasangan dengan min. Koribun. Kalau ba'idun, pasangannya adalah an. Oke. Saya baru teringat lagi. Apa Ini tadi, udah Ustaz? ada baku ini, Bu. Jadi tak boleh dipisahkan. Oke. Nah. Koribun. Ya, kalau koribun dengan an. Kalau ba'idun dengan apa? Koribun dengan min. Kalau ba'idun dengan an. Koribun Maka dengan tadi min. jawabannya yang di sini hal manzil luka koribun minal jamiati la manzili ba'idun an. Nah, begitu. Anil jamiati. Jadi kalau ba'idun dengan an, kalau qaribun dengan min, itu udah ada berpasangan selalu. Ba'idun, ba'idun an. Ya, maka tadi pun tak boleh misalkan jawabannya Tak la boleh min lah. misalkan na'am manzili qaribun. Ta itu kurang. Mesti tambah min. Nah, dia ada satu paket tuh. Satu paket. Okey. Jadi kalau jawapan saya tadi, la manzili ba'idun an. Anil, Anil, anil. anil jami'ati. Ya. Okey. So, koribun min ba'idun an. Okay. Ini satu paket. Faham. Okey. Jadi yang ini ba'id, hal Masjidul Azhari ba'idun an baitika? Adakah Masjid Azhar jauh dengan rumah kamu? Sebab itu saya pun baca, kenapa jauh dengan, bukan jauh dari? Okey. Apa nak jawab? Adakah? Ya. Apa? Naam. Masjidul Azhari ba'idun, ba'idun an baiti. 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 Ya, ada yanya ya. An Ya, baiti. an baiti. Jadi, sekarang yang empat. Arba'ah. Arba'ah. Ma ismun ustazuka? Ah, kalau kalau di sini kan ada hamzah wasal nih, Bu. Ismun kan dia ada hamzah wasal nih. Ismun. Ah, nih, ada hamzah wasal. Hamzah wasal dia tadi baca ketika dia berada di tengah. Ini kan di tengah, ya. Nah, kalau mulanya dari sini, nah, mulai dari sini, baru ismu ustadzuka, apa ismu ustadzika. Tapi kalau ma, kalau dari ma berarti bagaimana? Masmu. Muas muka. Ustaz dah Iya. cakap dulu, saya lupa. Mas muka. Ya, Okay. bukan maismu ya. Mas. Mas muka. Okay. Mas muka. Muka kamu pakai mas. Nah. Mas. Mas muka. Mas muka. Okay, ini
Mas. Jadi ini apa Ustaz? Masmu. Masmu. Okay. Apa-apa bacanya itu? Masmu. Masmu. Bukan Masmun pun Ustaz. Masmu. Bukan, bukan. Karena di sini jadi mudhof. Oh, okey. Nah. Ini mudah. Sebab kadang macam gini, kadang saya cakap, mana mudah? Dan saya pun dari baca dah keliru. Mudhof nilainya Ustaz dan Kak. Ah, Ada Kak. dua lagi. Okey. Masmu Ustaz Zuka. Mudhof nilai. Jadi bacanya bagaimana? Ustaz Ustaz Zika. Ah, betul. Mudhof penilai. Zika. Karena ada tiga, tiga perkataan ini, Bu. Ismun, ustadun, dengan anta yang ka itu. Tiga. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof penilai, dan yang Okay. ketiga juga mudhof penilai. Ah. Oh, Kan nama ustadmu. kamu, Nah, nama ustadmu. ustadmu, okay. Oh, okay. Ini mudah, mudah pun nilai satu, mudah pun nilai satu, ini mudah pun nilai dua. Okay. Jadi, masmu, masmu, ustazika. So, siapa nama ustaz kamu? Macam mana baca, nak bercakap? Okay, nanti ismu ismuhu Nah, boleh. ismuhu ismuhu macam mana, tak nama dia macam mana Ustaz? Iya, Tak kena ikut namanya langsung saja. Ismuhu, Ustadz, ismuhu siapa? ismuhu Ustaz Harry. Nah, boleh. Ini selalu jawabannya saya ya. Berapa hari Bu Juanita pun tidak masuk ini, jawabannya sama. Tak nak. Yalah, nak pikir siapa lagi Ustaz? Ismuhu Ustaz Harry. Boleh. Kira Ustadz Hasan begitu. Ya. Okey. Nak Oke, pergi terakhir makan. bolas. Hal kita buka fi haqi haqi bati sodikika. Sahih. Sodikika, eh. Pasal saya Sama mudah buat. penilai lagi. Ya. Hal kita buka fi haqibati sadiqika. Apakah buku kamu di dalam beg kawan kamu? Kalau jawapannya na'am, ya, Nah. huwa fi haqibati hi. Sahih. Ya, itu simpel jawabannya. Ya. Naam, huwa fi hakibatihi. Ya. Okay. Jadi jawabannya apa? Ya. Nah, dia Dia di bukunya dalam ya. bag-nya. Di dalam bag-nya. Oke. Okay. Baik, kita rasa cukup dulu ya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini jadi homework nih kayaknya. Ini Insight. Satu kan susah. menulis. Saya sudah coba usah susah lah. Ah. Saya Ini pening ada mau. dua ya, Bu ya. Yang pertama yang melengkapi ini. Ya. Oh, Ada yang kedua. dot ini. Diisi apa saja jawabannya ya. Jangan lupa kaidahnya dan juga apa namanya translate-nya. Ya. Jadi ini dibuat ditulis, diberi baris, harokat, ya, Bu ya. Kemudian jangan lupa ditranslate juga, Bu. Okey. Tapi ini dia cerita pasal dalam kelas kan Ustaz. Ah, betul. Nah, di Tapi dalam kelas. ayatnya akan apa? Ada berkaitan kelas juga ke ataupun Iya, ceritanya? pastinya. Pastinya berkaitan dengan apa saja yang di kelas itu. Sebab Dengan saya coba kelasnya jadi. bagaimana, kemudian di dalamnya ada apa saja, kemudian ustadznya sedang apa, ya, nah, begitu. Nah, intinya dia seputar kelas saja, classroom saja. Tapi yang ini tidak kan Ustaz? Nah, dicoba dulu, nanti insya Allah kita coba di Saya perjumpaan sudah berikutnya. coba, kepala sudah pening.
Yang kedua apa? Boleh Yin tanya Bu bak. Jonita lah. Dia dia sakit Ustaz, tak boleh Oh, tanya. sangat sakit. Tapi kan boleh tulis. Dia boleh tulis. Dia tak boleh bercakap, tapi boleh tulis. Yang bak ini apa? Nah, Ini kalau Mbak ini buat buat ini buat buat ayat. ayat tuh dengan Oh, buat ayat. perkataan ini. Dengan Ini perkataan yang diberikan. satu satu ini dibuat satu Kalal ayat. manzili. Berarti total ada 10 ya, Pak ya? Jadi 10 10 sentence, 10 Ah, ayat. ya, 10 ayat. Nah, dengan menjaga kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Nah, begitu. Oke, nanti Oke. ditunggu tulisannya, Bu. Nah, ini kan Iya, oh, Ustaz. ini. Oke, okay, insya Allah. Nanti masih ada masa hingga Senin ya. Insya Allah. Baik, itu saja. Tidak ada soalan. Tak ada. Cuma nak cakap ini saya sudah cuba. Nah, Saya pun ada pening kepala. Apa ini nanti cerita dia nanti ni? discuss saja dengan Bu Joni. Oke, Okeylah. baik. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu.